Halo semua, berjumpa lagi di channel saya Jol Bos. Dan di video kali ini saya akan coba test run Mini 4WD Broken Gigant ini ya. Dan bisa kalian lihat di sini saya sudah melakukan settingan dan penggantian part tertentu ya. Dan bisa kalian lihat untuk roller depannya sudah saya ganti dengan roller naga ya. Dan untuk velgnya sendiri saya memakai velg berukuran medium ini ya. Dan untuk bannya sendiri saya memakai ban super hard. Dan untuk dinamonya sendiri di sini saya menggunakan dinamo Mabuchi ya, dengan sudah saya coak di bagian tutup dinamonya. Dan untuk bagian roller belakang saya juga sudah mengganti dengan roller naga, dengan sedikit tambahan di bawahnya saya beri roller karet ya, roller karet berukuran 14 mm kalau nggak salah ini ya. Dan settingan yang seperti ini kalau di daerah saya itu termasuk golongan kelas STB plus ya. Ya beginilah kalau di daerah saya ya, untuk kelas STB plus. Dan untuk sasisnya sendiri di sini saya memakai SFM karbon ya. Dan langsung saja kita ke test run-nya ya. Selamat menyaksikan.
Thank you.